Loh, kenapa ini Kak Ani matanya mogok? Bu Ainun. Nggak boleh gitu. Hai, Bu Aini. Kenapa tuh motornya? Mogok ya? Aduh, mogok lagi ya, Bu? Mau bonceng saya sekalian nggak, Bu? Saya sih dengan senang hati. Ih, nggak cukup, goblok. Ah, jangan bonceng ketiga, nanti bahaya. Kok kesan dana kan nggak mikir masa depan kalian? Masa depan saya kan lucu. Bukan aku. Udah, berangkat yuk. Keburu telat nih. Ntar kena kumbu setan. Ya udah, Bu. Aku berangkat dulu ke sekolah ya. Kita duluan ya, Bu. Bye. Bye, Bu. Assalamualaikum Bu Aini, ini motornya kenapa Bu? Waalaikumsalam, iya Vin, ini mogok. Gimana kalau saya bantu dorong? Gak usah Vin, ini hampir sampai kok. Oh iya, sudah saya teman saja ya Bu. Boleh, boleh, yuk kita berat bareng. Yuk. Saya duluan ya Bu. Oh iya, terima kasih ya Vin, sudah berani Ibu. Dengan senang hati, saya ke kelas duluan ya Bu. Oh iya, silahkan. Tugas yang saya kasih kemarin sudah selesai belum? Maaf Bu, kemarin saya kecapean, jadi saya tidak sempat mengerjakan tugas yang Ibu beri. Gimana sih Bu Aini? Itu kan tugasnya gampang banget. Masa gitu aja nggak selesai-selesai? Maaf Bu, tapi saya ada tugas yang dikerjakan juga. Itu bukan urusan saya, itu urusan Bu Aini. Pokoknya, tugas yang saya kasih kemarin sudah selesai besok ya? Baik Bu. Ini saya tambah lagi. Yang ini, deadline-nya lusa. Baik, Bu. Bu Aini dapat tugas lagi dari Bu Rima. Bu Aini nggak coba lapor ke Bu Kepala Sekolah? Buat apa Bu? Tidak apa-apa, selama saya masih bisa kerjakan, akan saya kerjakan. Mungkin Bu Rima masih banyak tugas, jadi butuh bantuan saya. Tapi kan itu bukan tugas Bu Aini untuk menyelesaikan tugasnya Bu Rima, Bu. Jangan mau dimanfaatkan sama Bu Rima. Tapi ya terserah Bu Aini saja, saya hanya mengingatkan sebagai rekan kerja. Tidak apa-apa Bu, saya tidak keberatan, insya Allah saya bisa. Waalaikumsalam Bu. Waalaikumsalam sayang. Bus. Waalaikumsalam Bu Aini. Apa kabar kalian semua? Enggak baik Bu, pacar saya masih ngambek. Emang siapa pacar lo? Ya siapa lagi, cewek tercantik di seluruh dunia, Teresia. Dih, siapa yang sudi jadi pacar gue ya kayak lo? Sudah cukup. Sebenarnya apa sih mau kalian? Ibu hanya ingin kalian belajar dengan serius. Sudah cukup. Prestatif adalah mengerjakan sesuatu dengan pikiran nilai-nilai keunggulan yang dimana tidak akan menghargai pendapat orang lain. Perilaku kerja prestatif memiliki sebagai aku kerja untuk menghasilkan yang lebih baik. Ih, jangan tebel-tebel make up-nya. Nanti kita dimarahin Mbak ini lagi. Ih, lo takut sama Mbak ini? Gue sih enggak. Ya, enggak juga sih. Tolong ya Enggi dan Tere, jangan menggunakan make up di kelas. Di sekolah kan tidak diperbolehkan untuk menggunakan make up. Hah? Gimana? Cewek tanpa make up? Ibu pasti pakai make up juga kan? Iya, tapi untuk peraturannya itu juga untuk siswa Tere. Is, gimana sih? Gak adil banget peraturannya. Kalian kan masih SMA, nanti kalau kuliah baru boleh. Silakan simpan make up kalian di tas, besok-besok lagi gak usah bawa ya. Ya sudah, Ibu lanjutkan saja ya. Prestatif adalah mencapai sesuatu dengan pikiran dan nilai-nilai keunggulan sehingga mendapatkan penghargaan dari. Kiki, tolong ya, ini bukan ruang musik. Tolong tanya dikondisikan. Tangan bisa saya kendalikan, Bu, tapi perasaan saya ke Tere tidak bisa. Silakan keluar. Silakan Kiki.
Tugas yang kemarin gimana, Bu? Oh, ini Bu, sudah saya kerjakan. Bagus. Ini gaji Ibu bulan ini ya? Baik, Bu. Terima kasih. Astaga! Kelas apa ini? Loh, loh, loh. Kok ada Ibu Setan? Aduh, aduh, aduh. Ini kan seharusnya jamnya Bu Hasna. Gimana? Bu, punya saya, Bu. Tapi itu udah habis. Kamu pakai lipstik? Astaga! Merah banget ini! Kan di sekolah kita tidak diperbolehkan memakai lipstik. Kamu memakainya? Kamu saya hukum ya? Maaf Bu, ini bukan salah Tere, ini salah saya karena saya yang ngajak Tere untuk ikut-ikut pakai make up. Pipi kamu? Kalian ini anak sekolah atau yang dangdut sih? Anak sekolah Bu. Ya terus kenapa make up-an setebel ini? Maaf Bu. Maaf, maaf. Sekarang kalian berdua saya hukum ya. Loh, kenapa Bu? Kan cuma pakai make up. Pakai make up cuma? Sekarang kalian lari. Lari lapangan 50 kali. Aduh, Angie, kamu kenapa? Kayaknya aku gak kuat deh. Mendingan kita naik aja yuk. Gimana ya nanti kalau dimarin berima gimana? Lah udah deh, nggak apa-apa, naik aja yuk. Ya udah. Mungkin sampai bisa coba tiga kali, kemungkinan kita apa namanya berupa untuk apa posisinya. Oh mungkin. Ih pelan-pelan aja. Aduh, ayo pelan-pelan aja nggak apa. Bu Rima. Kayaknya kita berdua harus istirahat deh, Bu. Angie udah gak kuat. Halah, alasan. Sana balik. Tapi, Bu, Angie udah gak kuat. Saya gak percaya. Sana balik atau mau saya tambahin hukumannya? Baik, Bu. Ayo, Angie. Pelan-pelan aja. Pelan-pelan aja, Angie. Aduh. Ini kuat, Bu. Kamu pusing banget ya? Hah, Angie. Aduh, tolong, Ibu, tolong, Bu. Kalian kenapa kok bisa kayak gini? Ini, Bu, tadi kita dihukum sama Bu Rima. Ya udah, ayo kita bawa ke kelas. Bu, ini pingsan. Duh, gimana tuh? Kenapa ini kok rame-rame? Angie pingsan, Bu. Pingsan kenapa? Karena kecapean, Bu. Angie pingsan karena dihukum sama Bu Rima. Itu karena mereka berdua memakai makeup di sekolah, Bu. Iya, tapi hukuman yang Ibu berikan itu sangat keterlaluan. Mereka pantas mendapatkan hukuman ini, Bu. Sudah, sebaiknya kita lanjutkan di ruangan saya. Tidak enak dilihat para siswa. Jadi sebenarnya ada apa, Bu Eva? Ini Bu Rima, Angie pingsan karena dihukum Bu Rima. Jadi kenapa kok bisa dihukum?
Mereka berdua memakai dan membawa makeup di sekolah, Bu. Sedangkan kita semua tahu bahwa siswa tidak diperbolehkan memakai makeup. Bagaimana jika kita memanggil Tere untuk menceritakan kronologinya, Bu? Boleh, silakan, Bu Aini. Baik, Bu. Tere, tolong coba kamu jelaskan bagaimana kronologinya. Bagaimana bisa dihukum? Sebenarnya saya sama Angie memang salah, Bu. Saya sama Angie menggunakan make up di sekolah. Kemarin sih sudah ditegur sama Bu Aini. Beliau sudah memberitahu kami bahwa kami nggak boleh menggunakan make up. Hanya saja kami tidak menghiraukan beliau. Lalu Bu Rima melihat kami menggunakan make up kembali. Kita dihukum lari keliling lapangan sebanyak 50 kali, Bu. Tidak salah kan, Bu, saya? Tapi hukuman yang Ibu berikan kepada mereka sangat keterlaluan. Saya hanya menyuruh mereka untuk lari lapangan, Bu Eva. Lari sampai 50 kali putaran? Iya, Bu. Sebetulnya saya dan Angie sudah ke atas lapor kepada Bu Rima. Saya sudah bilang bahwa Angie itu sudah tidak kuat. Tapi Bu Rima tetap menyuruh kami untuk melanjutkan hukumannya. Lalu ketika kami turun ke bawah, Angie pingsan di bawah tangga. Benar, Bu Rima. Bu Rima, benar. Maafkan saya, Bu. Saya tahu sebenarnya maksud Bu Rima baik, ingin menegakkan peraturan di sekolah kita. Namun, cara yang Ibu pakai sudah keterlaluan. Sebaiknya Ibu meminta maaf kepada Tere dan Angie. Bu Rima juga harus minta maaf, Bu, kepada Bu Aini. Bu Aini? Iya, Bu Aini. Selama ini Bu Rima selalu melimpahkan tugas-tugasnya kepada Bu Aini, Bu. Bahkan Bu Rima selalu marah jika Bu Aini terlambat mengerjakan tugas tersebut. Benar begitu, Bu Aini. Kalau begitu sudah sangat keterlaluan. Mengapa Ibu limpahkan tugas Ibu kepada Bu Aini? Maaf, Bu. Saya khilaf. Hanya karena khilaf? Gaji guru di sini sangat kecil, Bu. Sedangkan tugasnya sangat banyak. Saya tidak bisa bila menanggung tanggung jawab sebesar itu. Apalagi saya punya tanggung jawab di rumah. Harus mengurus dua anak saya tanpa suami. Urusan pribadi saya dan juga anak-anak nakal ini. Saya tahu Bu Eva juga harus mengurus ibunya yang sedang sakit dan juga keluarganya sendiri, Bu. Karena itulah saya meminta bantuan kepada Bu Aini karena saya rasa Bu Aini belum memiliki banyak tanggung jawab. Seharusnya masalah seperti ini Ibu diskusikan kepada saya, tidak perlu melibatkan Bu Aini, apalagi memarahi beliau. Iya, Bu, saya mengerti. Maafkan saya ya, Bu Aini. Iya, Bu, saya maafkan. Tidak masalah jika Bu Rima membutuhkan bantuan saya. Terima kasih, Bu Aini. Saya juga meminta maaf bila cara saya meminta bantuan kepada Bu Aini sangat tidak sopan dan mungkin menyakiti perasaan Bu Aini. Saya memperingatkan Bu Rima. Saya harap ini peringatan pertama dan terakhir untuk Bu Rima. Jaga etika Ibu sebagai guru dengan bersikap baik dengan sesama guru dan dalam menghadapi kenakalan para siswa. Baik, Bu. Saya janji tidak akan mengulangi kesalahan ini lagi. Dan saya akan memperbaiki kesalahan saya. Aku akan menceritakan kebaikan Bu Aini kepada teman-teman. Dan menjelaskan alasan mengapa selama ini Bu Rima bertindak seperti monster. Ternyata selama ini Bu Aini sangat tertekan. Dan Bu Rima memikul tanggung jawab yang besar terhadap keluarganya. Teman-teman, minta perhatiannya semuanya. Aku mau cerita. Jadi kemarin... Loh, ini kok kelasnya kotor banget sih? Emang gak ada yang piket ya? Kita yang bersihin aja yuk. Yaudah yuk. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Waalaikumsalam, Ibu. Apakah
Enji, gimana keadaan kamu sekarang? Keadaan saya sudah membaik, Bu. Saya minta maaf ya, kemarin karena saya, kamu jadi pingsan. Saya sudah memaafkan Bu Rima, maafkan saya dan Tere juga ya, Bu, karena kemarin memakai make up di sekolah. Kami semua minta maaf kepada Bu Rima dan Bu Aini, karena keadaan kelas kemarin tidak kondusif. Kami semua berjanji tidak akan mengulanginya kembali. Iya, sudah saya maafkan kok. Iya kan, Bu Aini? Iya. Oh, God.